Okey, tutorial cara menggunakan apps ini setelah cikgu klik pada link yang saya berikan itu, linknya ini. Setelah klik, dia pun muncul di handphone cikgu seperti ini. Klik accept. Tunggu sekejap. Kemudian, nah ini dah ada dah ni, psychometric yang di kanan bawah ni. Ini learning style, gaya belajar setiap murid. Jadi setiap murid nanti akan terima dia punya ni, gaya belajar masing-masing. Kita hantar je. Okay, sekarang kita hantar laporan psikometrik kelas 6 Cempaka. Saya klik pada Aish, Aish, dan hantar pada mak dia ke ayah dia kita nak hantar. Ini markah dia. Hantar pada mak dia. Saya report tu ayah dia dulu, father. Okey, kita ambil nombor telefon cikgu ni sebagai penerima. Hantar pada mak dia yang hijau ni. Saya report tu mother. Nah, lepas dah hantar, kita pergi ke apps ni, klik pencil, klik sini. Awal ada nanti saya masukkan sudah. Artinya apa? Sudah hantar. Ha, sudah hantar. Aish, sudah terima. Mudah je. Mak Mikael. Send report to mother. Send. Dah, itu markah dia. Nanti dia akan tanya nanti. Terima kasih cikgu. Apa tu maksud nak? Apa tu maksud VL? Ha, jadi setiap murid tu, perhatikan ni sudah ada nama dia. Ahmad Mikael. Yang ini Ahmad Aish Zakwan. Ha, bila dah hantar, klik pencil. Di sini nanti ada tulisan sudah. Hanya klik saja. Nah, begitu cara dia teman-teman. Mudah sekali. Ini ada minda sihat. Kita nak panggil murid yang ada problem. Ini jenis murid-murid yang kita dah setting, dah set untuk kebergantungan internet berapa orang, selalu ponteng kelas berapa orang. Klik je. Ada nama dia dah tu. Nah, tinggal kita panggil je. Ini database keseluruhan murid. Okey dia, itu dia teman-teman. Pertunjukan awal. Rahsianya banyak lagi dalam ni. Okey, siapa yang nak PM terus. Anda tak perlu belajar buat benda ni susah. Lama kan masa. Siapa nak, saya duplicate yang ni je. Kita masukkan data, dah boleh guna dah. Siap.